Hai hai hai, sahabat Rumah Odeng TV Channel. Ini dia liputan Odeng Info. Dalam liputan kita kali ini, kita mendatangi acara Lebaran Betawi yang diadakan di kawasan Poris, Kota Tangerang. Acara ini juga dalam rangka perayaan ulang tahun yang kedua si Benteng Kota. Dalam acara Lebaran Betawi ini ditampilkan kesenian tradisional silat dan juga musik khas masyarakat Betawi. Nampak beberapa remaja dan anak kecil beraksi menampilkan gerakan silat yang sangat bagus. Di tempat acara ini pun disediakan juga tempat untuk warga sekitar berdagang. Salah satunya ada yang menjual makanan khas Betawi, yaitu dodol Betawi. Acara Lebaran Betawi ini pun didukung oleh pemerintah pusat Kota Tangerang, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Tangerang, dan Bamus Kota Tangerang yang bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya tradisional Betawi. Maksud tujuannya diadakan Lebaran Betawi ini adalah untuk menumbuh kembangkan silaturahmi antar sesama perguruan yang ada di Kota Tangerang umumnya dan khususnya di Jabodetabek. Pihak-pihak terkait alhamdulillah dari Dinas Budaya dan Pariwisata, Disbudpar Kota Tangerang, Wakil Wali Kota sampai Pak Wali Kota pun mensupport acara kegiatan ini. Dan Bamus Kota Tangerang. Harapannya kedepannya agar seluruh budayawan khususnya budaya Betawi di Kota Tangerang ini ikut membantu dan ikut serta mengembangkan serta melestarikan budaya Betawi di Kota Tangerang. Selain menampilkan seni budaya Betawi, ditampilkan juga kesenian khas dari Banten yaitu debus. Nampak beberapa seniman debus unjuk kebolehannya. Nah, untuk sahabat Rumah Odeng, jangan meniru adegan itu ya, karena mereka melakukan itu melalui latihan dan proses yang panjang. Semoga dengan diadakannya acara Lebaran Betawi ini, kita bisa sama-sama terus melestarikan seni dan budaya tradisional Betawi, sehingga tidak tergerus oleh kesenian-kesenian dari negara luar. Nah, sahabat Rumah Odeng TV Channel, itu dia tadi liputan Odeng Info kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, like, and comment di akun YouTube Rumah Odeng TV Channel. Dan tetap saksikan terus liputan Odeng selanjutnya. See you!